Purworejo, apa kabar? Nah, hari ini saya berkesempatan jalan-jalan di Desa Duduetan, Kecamatan Grabak. Di Desa Duduetan, Kecamatan Grabak ini ada sesuatu yang unik. Nah, seperti apa? Kalau kalian tahu, pohon kelapa itu biasanya kan berbatang tunggal ya. Nah, kalau di sini ada sesuatu yang beda dari pohon-pohon kelapa yang lazim kita temui. Seperti apa? Ikuti saya. Sedulur Purworejo, terhadir bersama kami Bapak Suroso selaku pemilik pohon kelapa bercabang yang ada di Desa Duduetan. Apa kabar Bapak? Okay. Saya Pipit, Bapak dari seputar Purworejo. Saya kepingin mendengarkan cerita dari Bapak. Awal mula asal usul adanya pohon kelapa bercabang yang ada di Desa Duduetan ini seperti apa Bapak? Sudah jawab apa ya itu? Ya tahunya udah tinggi cabang gitu. Enggak ada cerita macam-macam sih. Oh iya, berarti dulunya itu seperti pohon pohon normal, kelapa normal. Seperti lazim yeah. Normal seperti itu ya Pak ya. Ada ciri-ciri khusus atau istimewa tidak Bapak pohon kelapa bercabang ini Pak? Enggak ada, seperti layaknya pohon kelapa yang lain. Cuma bentuknya ya memang seperti itu, enggak terlalu besar, agak memanjang dan itu. Kebetulannya kayak gitulah. Biasanya itu mulai kelihatan bercabang itu di ketinggian berapa Pak? Atau mungkin dari kecil ya Pak ya? Enggak, udah ketinggian sekitar berapa ya? 10 meter Pak ya. 10 meter? 8 sampai 10 meter. 8 dari ketinggian 8 sampai 10 meter mulai kelihatan bercabang. Mungkin bisa diceritakan Pak ciri-ciri khusus ketika pohon itu mulai istimewa ada cabangnya gitu seperti apa Pak? Yang saya lihat hanya pelepahnya lebih banyak terus itu aja. Pelepahnya lebih banyak daripada pohon yang biasanya. Jadi rimbun, kelihatan rimbun. Oh, kelihatan rimbun. Sedulur, sudah bergabung bersama kami Bapak Kepala Desa Duduetan, Bapak Suyatno. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mbak Bibit. Iya, ini kan ada sesuatu yang unik Pak di Desa Duduetan, pohon kelapa bercabang. Ya, tanggapan Bapak sendiri selaku kepala desa terkait dengan adanya pohon kelapa bercabang ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Bibit. Kami dari pemerintahan desa adanya kelapa bercabang yang ada di Desa Duduetan khususnya. Mungkin ini apa terkait juga karena apa ya, nama kita juga unik, dari nama desanya juga unik, Desa Duduetan. Kalau orang-orang berkata itu, kalau setiap kali ketemu pasti nanya, Duduetan itu apa maksudnya, kulon apa wetan apa gitu gitu. Nah, terkait ini juga di tempat kami ada ya namanya keunikan, termasuk kelapa bercabang. Mungkin yang kita ketahui untuk sekecamatan Grabak juga hanya di Duduetan, dan kami dari pemerintahan desa khususnya sebenarnya mengharapkan kepada seluruh masyarakat bahwa mungkin dari penilaian orang sekitar mungkin hal yang sangat biasa, tapi untuk yang di luar sana, di lain kecamatan, di lain daerah, mungkin itu merupakan hal yang unik. Kami dari pemerintahan desa mungkin adanya keunikan ini juga nanti bisa kita manfaatkan untuk lebih bermanfaat lagi, terutama untuk yang bersangkutan yang punya kelapa, dan tentunya mungkin bermanfaat juga untuk masyarakat di sekitarnya. Itu saja yang kami sampaikan Mbak. Oh iya, baik. Berarti hanya ada di Desa Duduetan pohon kelapa bercabang ini. Satu kecamatan hanya ada di Desa Duduetan. Baik. Sebenarnya ada berapa titik atau pemilik pohon kelapa bercabang ini di desa ini sendiri Pak?
Kalau di desa ini kebetulan di sekitar pekarangan yang asal mulanya ada itu hanya sekitar 3 tempat. Empat. Tapi yang satu sudah tidak ada. Itu kalau yang sama sana ada 6 4. Sekarang tinggal 4. Tinggal empat itu di tempatnya Ibu Bariah di RT 1 RW 1 di Desa Duduwetan, terus di pokoknya tempat Bapak Jongkok Suroso ada 3 batang pokok, terus di tempat Bapak Sekdes Sekretaris Desa ada 1 pokok, dan yang satu di RT 1 RW 2 atas nama Ibu Sutiani ada 1 batang. Itu aja, Mbak. Oke, berarti di beberapa tempat ini apakah ketinggiannya hampir sama, Pak, ketika muncul adanya pohon kelapa bercabang ini, Pak? Batangnya mulai bercabang ini apakah hampir sama di semua lokasi? Kalau kita perhatikan dari semua yang ada, dari tempat Bu Sutiani, Pak Care, terus Pak Jongkok Suroso dan Ibu Bariah itu ya, hampir sama. Itu rata-rata di ketinggian sekitar 10-an meter atau 8 meter baru kelihatan cabangnya. Di beberapa tempat ini apakah cabangnya sama, Pak? Berbeda itu. Berbeda jumlahnya apa? Jumlah cabangnya itu ada berapa saja, Pak? Kalau yang terbanyak mungkin di tempat pokok, di tempat Bapak Jongkok Suroso itu ada 7 batang ya, Pak? 7 cabang ya, Pak? Ada 7 cabang. Ada 7 cabang. Terus yang di tempat Mbak Sutiani masih 1 cabang, artinya cabang 2, dan tempat Pak Cari sama dengan Ibu Bariah masih bercabang 1. Oke. Nah, sedulur, seperti itu tadi liputan kami di Desa Duduwetan. Jika ada info menarik terkait desa yang unik-unik maupun informasi yang unik-unik yang lainnya, bisa diisikan di kolom komentar. Dari Duduwetan, seputar Purworejo, melaporkan.